Oke teman-teman, masih bersama Cina TV. Kali ini yang nawar tuh ada sapi bakalan nyaman, saking si metal. Ini mintanya 19 juta. Ini baru ditawar 18 juta. Ini dari pasar sapi Panulajakan di tanggal 22 Februari 2020 ini. Ini ada sapi-sapi bakalan si metal. Ini mintanya 19 juta teman-teman. Ini baru ada penawaran ditawar 18 juta. Seperti ini sapinya. Sing piro? Ini, Bos. Ya. 236 pilih, tinggal pilih. Ini dibanderol harga 23 jutaan. Sama yang itu satunya juga, pekon 23 juta itu, Bro. Enggak tadi ada sapi pekon dan juga ada si metal. Kalau likur luwean de, milih de. Nek tawa tulik ora. Pril macam opo? Macang sampe. Siti Bender. Iya Kang. Iya Bos. Iya. Harga cuma 23.500 ya ta. Iya. Saya punya jenis. Aduh. Ada si metal. Si metal Marlboro. Ada 23 jutaan. Juga ini ada pekon. 23 juta juga ini tuh. Seperti sampai kan. Sapi bakalan dari pasar sapi Pon Ulajakan di tanggal 22 Februari 2020. Yang ini ada limusin dibanderol dengan harga 19 jutaan. Sama luas loh 20 kurang ini. Ini Bos, sapi-sapinya kita coba patat-patatnya seperti apa teman-teman, kita review dari belakang. Ini dibanderol harga 19 lebih. Terus yang ini harga 23 jutaan, ada 2 ekor sapi pekon dan desi metal. Terus yang ini mintanya 19 juta. Tadi ada penawaran 18 belum juga dikasihkan. Ada si metal ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Apa tuh? Nah, ini sudah ada sapi-sapi bakalan. Deretan sapi-sapi bakalan ini, teman-teman. Tapi sayang enggak ada orangnya ini. Harga berapa Mas, Bro? 16, Mas. 16 ya? 16, 19. Oh, 19. Ini dibanderol dengan harga 19. Ada si metal cross ini teman-teman. Sampingnya piranan Bro? Sampingnya piranannya? Iku loh. 16.
Ini 16 jutaan ini. Ada limusin ini, teman-teman. Sop-sopnya teman-teman. Sapi-sapi bakalannya dari pasar sapi pon. Kroli, pali, acuk, acuk ya, kue rokok. Bro, betul. 19/4 ini ada bacon itu. Sebelah sampingnya berapa, Bos? 21.500 yang ini limusin. Yang ini 19/4. Bacon ini berapa? Mintanya 20 yang ini. Sapi-sapi bakalan dari pasar sapi pon ulanjakan ini teman-teman. Ada pekor ada berapa, Bos? 18.5. Nah, ini dibanderol harga 18.500. Terus iki si metale? 17-an. 17 jutaan ya, Bos? Iya. Oh, ini 17 jutaan nih, teman-teman. Nah, 17 jutaan. Lo pira, Bos? Telu. Telu, Mas. Oh, telu. Cuma bawa tiga ini, Bosnya. Pasar sepi apa rame, Bos? Dino iki, Bos. Sepi gitu ada ya? Sepi. Sepi ya. Terus regane piye dino iki? Regane sih acak. Acak stabil toh? Stabil. Kayak wingi ya. Pasar sepi regane bisa stabil toh? Ora ono murah. Ora sing murah. Pancen bare arang tetep. Bisa tetep. Situasi dan kondisi pasar sapi pon lah aja kan. Inilah sutradara apa kayak Pak? Sutradara apa? Film Sahur Sepuluh. Hari film Rakuti. Rego 16 jutaan ini punya Pak Antono. Kalah dari pasar sapi Ponulan, teman-teman. Cakap-cakap.
Iya deh. Di wong. Semua pada nah, ini terjual 18.100. Pilih nak harus film tu. Ini belum cut. Ini ditawar 18.250. Ini mintanya 18.5. Kita tambahin 100. Tapi dia nyaman. Iya. Apa yang pinter ya, anak mau bodoh. Anak lu takon ngene jadi iso tadi hasil lah. 18.3. Terjual 18.3. Oh. Ini masih niku. Arah situ, Pak Jayus. Ke situ. Jadi sedidi. Jadi guyon. Ah, ternyata ada jadi ini, teman-teman, dikembalikan. Wes piro iki? Wes wel piro iki? Wes wel rum. Ora sing buka. Ya wes wes. Wis dikontrak. Yo wes wes. Oke. Ini ternyata ndak jadi itu kebeli. Ora sido dituku, Pak. Sido. Di garis balik nomor. Oke, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Pon Ulancaken di tanggal 22 Februari 2020. Harga sapi bakalan terkini langsung dari Pasar Sapi Pon Ulancaken. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Sukses selalu.